Ni ada RM10. Belanja, simpan, elok-elok. Ni ayah bagi untuk seminggu. Wush, RM10. Ni bukan boleh belanja sampai seminggu. Ni boleh belanja sampai setahun ni. Awak, sini jap. Sinilah, nak bagi tahu. Gaji driver lori memang mahal-mahal tau. Tapi tengok jugalah lori apa yang dia bawa kan. Tapi kalau lo rindu sama gue, PM tepi, okey? Pernah pacaran, sudah gombar-gombor, tiba-tiba putus, malu nggak? Nggak malu, emang begitulah kehidupan. Nggak usah malu, hempas datang lagi, hempas datang lagi, hempas datang lagi, cantik. Lepas habis penggambaran dengan penggambaran dengan majalah Stylista, dan saya rasa macam saya nak kongsi sebuah sedikit tips Sweet berada dalam industri ni, sebab Sweet dah mula bekerja daripada umur 9-10 tahun. Jadi saya tahu ramai sangat remaja yang nak sangat masuk industri dan mereka tak tahu apa yang diperlukan. Jadi pada Sweet, saya rasa korang punya effort tu nombor satu. Korang kena cari apa yang korang nak, kena tahu apa yang korang nak kecapi dalam kehidupan korang dalam industri. And nombor dua, pada Sweet, tahap kesabaran dalam industri tu sangat-sangat penting. Kalau korang tak sabar, korang takkan ke mana. Jadi kita tahu ada yang naik, ada yang turun, apa-apa pun tetap sabar dalam industri ni. Itu saja. Kau juga yakin ini lebih dari cinta, dan jika kau setia, setia setiap hari saya yang luar biasa. Yang luar biasa. We ain't gonna go viral, we
we stay the same. Then we'll go up. The only way, you know that I will give you what you want. What you want. Just so you know, you're second to none. I gotta go hide it. अरे भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय जाना था ये भेद नहीं था खोलना ओ ढोलना ओ ढोलना कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना हाय saya Kahu dari Kuching Beauty Art Malaysia. Hari ini kita punya tugasan is untuk tolong empat top model stylista 2018 untuk groomingkan penampilan yang terbaru. Okey, hari ini kita punya tugasan is untuk tolong 4 model lelaki untuk dapatkan gothic dengan something like smart look and casual look dan berbagai untuk tentukan trend yang terbaru. Okey, hari ini kita untuk 4 color yang terbaru 2018. Tapi hari ini saya punya tugasan is modeling. Okey. Hari ini saya punya tugasan saya akan tentukan model ni dia punya kulit dengan dia punya segi punya lifestyle and then berbagai saya akan tentukan dia punya haircut dan dia punya hair color. Okey. Hari ini haircut saya bagi is something like smart look. And then customer ni sebab I ada buat sedikit consultation dia suka something like easy to wear and dia untuk senangkan stylingkan. Okay, hair color ni I pilih is something like ash purple blue. Dia color is dia macam kat cahaya dia akan nampak macam kelabu-kelabu dengan biru-biru purple sikit. Sebab tu color ni sehingga rambut sudah tumbuh tapi dia tetap akan nampak cantik juga sebab dia senang untuk dijagakan. Okey, yang kita group punya yang I punya staff yang buat selain hairstyle. Okay, hello, hi, I am Shah from Kinship PR. So today this is my result after grooming plan untuk next top model from Stylista. Okey, untuk daripada segi potongan yang saya pilih adalah mengikut potongan yang agak biasa which is senang untuk dia jaga dan juga hairstyle yang sangat senang untuk dia stylekan pada hari yang biasa. Dan untuk warna, saya mengikut mengambil warna sedikit ash blonde kerana ianya menepati dengan cita rasa dan juga menepati dengan kulit our next top model which is kulit dia sedikit cerah and sangat sesuai untuk di letakkan dengan warna yang macam ni lah. And then kalau boleh lihat di dekat dengan pangkal kepala saya menjadikan ianya sedikit brown which is the contrast untuk warna tu tidak terlampau contrast sangat. The color is very macam masuk di antara hujung dan juga pangkal which is it won't look too much contrast lah dia punya color. And the other side I just biar dia punya color the black one which is it's just a natural punya color. Hai, saya Amin. Okey, ini dua model saya. Dan saya hari ini buat konsep dengan warna brown dengan kita orang dan kita ada buat sedikit image yang baru lah terkini. Kalau perasan belakang dia kita akan buat lebih lain daripada lain V. Dan satu lagi ini kita buat warna biru di pangkal dan di hujung warna purple dan style yang sama juga. Boleh lihat so warna ni yang perlu warna ni kita kena bleaching dan perlu warna yang ni tidak perlu bleaching itu saja. Okey kau macam ni kalau orang nak hubungi nak
nak pakai style fashion macam ni, secara macam ni, nak hubungi macam mana? Okey, kepada sesiapa yang berminat tahu tentang Couture Beauty Art, boleh lalu kita punya Facebook page Couture Beauty Art KL atau Couture Beauty Art Kajang. And then Instagram pun sama, Couture Beauty Art KL atau Kajang. Nombor telefon 012-9048-075. 012-9048-075. Okey, akhir sekali saya nak ramai-ramai sebut kami stylista. Okey, 1, 2, 3. Kami stylista. Semangat sikit akhir sekali. Okey, 1, 2, 3. Kami stylista.